Selamat datang di Prayuta Lakon, program khusus yang membahas soal sejarah, mitos, misteri, dan legenda. Bersama saya Daniel Kalis, pada episode ini kita akan membahas soal watak para calon presiden Republik Indonesia berdasarkan wuku dan weton. Video ini akan berisi analisa karakter dari tiap capres berdasarkan wuku dan weton yang tertulis dalam serat pawukon. Watak ini bisa jadi benar, bisa juga tidak. Jadi, sedulur Prayuta Lakon aku harap dapat bijak untuk mencerna isi dari video ini ya. Dan karena aku penampilannya seperti dalang, bukan berarti capresnya didalangi loh ya. Sebelum masuk lebih jauh, mungkin banyak dari kita, terutama yang bukan masyarakat Jawa, masih belum tahu nih apa itu wuku dan juga weton. Spesial di episode ini, kami dari tim Prayuta Lakon berkesempatan untuk berkunjung ke Museum Radio Pustaka, museum tertua di Indonesia. Di sana kami berbincang dengan Toto Yasmiran, selaku pengelola dari museum tersebut dan juga naskah-naskah kuno yang ada di sana. Toto Yasmiran juga sekaligus merupakan seorang konsultan pawukon. Apa itu pawukon? Mari kita dengarkan penjelasan dari Toto berikut. Di Museum Radio Pustaka mempunyai satu naskah tentang kalender Jawa, yaitu Serat Pawukon. Nah, di dalam Pawukon itu sendiri, itu merupakan hampir seperti horoskop ya, horoskop atau astrologi, tapi ala Jawa. Mengapa dikatakan sebagai wuku? Dengan nama wuku, wuku ini sebutan waktu yang lamanya 7 hari atau seminggu. Berawal dari Ahad dan berakhir Sabtu. Jadi, lamanya itu 7 hari. Nah, jumlah wuku itu ada 30. Dan setiap wuku mencakup 7 hari. Jadi, siklus wuku itu 30. 30 wuku itu lamanya 7 hari dikalikan 30. Nah, yakni 210 hari. Dalam Serat Pawukon, wuku ini digambarkan dalam beberapa simbol atau atribut. Misalnya seperti pohon, lalu ada burung, umbul-umbul, dewa, senjata, dan lain-lain. Tiap wuku punya simbolnya masing-masing, yang mana tersebut dapat menggambarkan kepribadian atau karakter dari seseorang. Sementara weton berhubungan dengan hari kelahiran, serta pasaran yang mengikutinya. Pasaran ini meliputi legi, paing, pon, kliwon, dan juga wage. Wuku atau weton ini acap kali digunakan masyarakat untuk biasanya memprediksi kecocokan perjodohan, lalu juga untuk mendirikan rumah, usaha, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai wuku dan juga weton. Mari kita masuk ke pembacaan karakter dari tiap capres berdasarkan wuku dan wetonnya. Kita mulai dari capres nomor urut 1, Anies Baswedan. Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, lahir di Kuningan, Jawa Barat pada hari Rabu Kliwon, 7 Mei 1969. Menurut Toto, Rabu Kliwon itu memiliki weton lakuning srengenge lebu katiyup angin. Apa artinya? Dan bagaimana karakter orang yang memiliki weton tersebut? Nah, lakuning srengenge itu wataknya seperti matahari, beraura terang, cerah, berwibawa, dan mencerahkan. Nah, sedangkan lebu katiyup angin itu artinya apa yang diinginkan itu terkadang sulit tercapai. Banyak rintangan, banyak tantangannya, banyak yang bully, kemudian ada yang menjegal seperti itu. Nah, oleh karenanya perlu kesungguhan yang ekstra yang untuk meraih apa yang diinginkan. Atau juga menyebut kalau Anies berdasarkan wuku dan wetonnya memiliki watak cekatan dalam bekerja, menjadi pengayom orang yang kesulitan, dan memiliki budi yang lembut. Yang menarik,
Anis juga disebut suka dengan kegiatan olah batin atau spiritual. Nah, bagaimana menurut kalian Sedulur Parita Lakon? Prabowo lahir di Jakarta 17 Oktober 1951 pada hari Rabu Pon. Toto menjelaskan secara watak, orang yang lahir pada hari Rabu Pon punya watak lakuning rembulan bumi kapetah. Lakuning rembulan dimaksudkan seperti perjalanan ke bulan. Artinya Prabowo disebut punya watak yang simpatik, penuh daya tarik, dan juga menyenangkan. Laku bumi kapetak memiliki arti bumi atau tanah yang tertimbun. Orang dengan watak ini biasanya punya sifat pekerja keras, kuat secara fisik, dan juga tahan dalam tekanan. Lalu kalau dari wukunya, Prabowo disebut termasuk dalam tipe orang yang rupawan dan punya kemauan yang besar. Kemudian lambang pohonnya apa? Lambang pohonnya ini adalah rembuyut. Itu biasanya rupawan ya, tampan ataupun kalau wanita ya cantik parasnya, tanpa aroma namun selalu dicari atau dibutuhkan orang. Kemudian lambang burungnya namanya burung emprejuan. Nah, itu emprejuan itu pada umumnya ya karakternya tidak kaya tapi besar kemauannya, punya kemauan yang sangat besar. Kemudian lambang ada gunungnya ya, gunungnya itu di depan. Nah itu apa maksudnya adalah keras kemauannya, dimanapun harus bisa ngatur ya, bisa memimpin gitu. Nah gimana nih menurut Sedulur Parita Lakon, cocok nggak dengan penggambaran karakter asli dari seorang Prabowo? Coba tulis di kolom komentar ya. Kita sudah menganalisis karakter atau watak dari Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto. Mungkin beberapa ada yang sesuai dan ada pula yang tidak ya. Oke, sekarang saatnya kita bergeser ke capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Ganjar lahir di Karanganyar pada 28 Oktober 1968 pada hari Senin Wage. Kalau dari pembacaan watak atau karakternya, mereka yang lahir di hari Senin Wage itu punya watak lakuning geni waseso segoro. Mereka yang punya watak lakuning geni biasanya mudah tersulut amarah tapi juga cepat mereda. Selain itu, mereka juga punya sikap pemberani. Sementara kalau dari lakuning segoro, ibaratnya seperti lautan atau samudra yang amot ujar olo becik istilahnya. Nah, sikap ini itu mirip dengan pepatah dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Nah, segoro kan samudra atau lautan, ini diibaratkan seperti lautan, yakni amot ujar olo becik, itu apa, jika dicaci itu tidak merasa benci, kemudian jika disanjung atau dipuji tak tinggi hati, itu seperti samudra, jadi hatinya itu kamot atau momot. Ya. Selain itu, sifat yang mendominasi itu diantaranya pemurah, biasanya pemaaf, punya wibawa, berwawasan luas, dan bertanggung jawab. Seperti itu untuk watak Senin Wage. Selain itu, Toto juga mendefinisikan karakter Ganjar sebagai orang yang aktif dan juga kreatif dalam menciptakan sesuatu. Nah, sesuai nggak nih dengan karakter asli dari Pak Ganjar? Sedulur Parita Lakon itu tadi merupakan pembacaan watak atau karakter dari ketiga capres menurut wuku dan weton Jawa. Anies yang cekatan dalam bekerja dan memiliki budi lembut, Prabowo yang rupawan dan pekerja keras, serta Ganjar yang murah hati dan pemaaf. Terlepas dari benar atau tidak watak-watak itu, pun juga dari segala kelebihan serta kekurangan mereka, tidak menutup fakta bahwa ketiganya adalah putra terbaik bangsa Indonesia. Sosok yang memang pantas untuk bersaing dan memperebutkan posisi sebagai orang nomor satu di Indonesia. Maka tugas kita di tanggal 14 Februari 2024 adalah
memilih siapa yang kira-kira paling pantas untuk memimpin Indonesia. Sosok yang ingin kita jadikan nahkoda dalam perjalanan Indonesia sebagai sebuah negara.